yang menghubungkan dua desa, yaitu Desa Cayur dan Desa Sindangasih, Kecamatan Cikatomas. Pada sore ini, saya sengaja datang ke sini untuk memastikan bahwa ini masih layak pakai, dan jembatan darurat ini untuk segera nantinya kita rencanakan untuk dibangun kembali jembatan utama setelah satu tahun kemarin roboh diterjang banjir. Yang sebelumnya jembatan itu dibangun sekitar 7 tahun yang lalu. Mestinya jembatan utama itu bisa berumur 50 tahun ke atas. Tetapi entah mengapa begitu ada air bah atau banjir, jembatan tidak menahan luapan air, akhirnya roboh begitu saja. Mungkin saja konstruksinya atau perencanaan yang kurang matang atau dalam perbaikan. Maka dari itu, saya berusaha secara kebijakan kelembagaan untuk segera merencanakan dan detail engineering desainnya.